Masih di Angis Pagi, pemirsa, Pekan Budaya Seni digelar di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Di sini, warga dapat menikmati sejumlah kesenian dan produk unggulan UMKM setempat. Pemerintah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat kembali menggelar Pekan Budaya Seni Pameran Dagang dan Industri atau disingkat PEDATI. Event yang dimulai sejak tahun 2000 ini diadakan untuk merekatkan persatuan bangsa melalui seni dan kebudayaan. Sempat terhenti saat pandemi, PEDATI ke-12 kembali bergulir setelah dilakukan beragam pengembangan dan evaluasi. Digelar di lapangan kantin, acara ini akan berlangsung hingga 31 Desember mendatang. Festival budaya dan seni ini juga dilaksanakan di objek-objek wisata seperti panorama Lobang Jepang, Benteng Fort de Kock, dan Pasar Ate. Dalam acara ini juga digelar pameran produk oleh UMKM unggulan. Seperti kata wali kota tadi, ya, PEDATI ini sudah ditentukan oleh masyarakat Bukittinggi. Dan PWI sebagai bagian dari potensi dan mitra pemerintah kota juga ingin memberikan kontribusinya untuk PEDATI yang ke-12 tahun 2022 ini. Diharapkan acara ini dapat menumbuhkan kecintaan terhadap seni dan budaya serta meningkatkan roda perekonomian masyarakat. Dari Bukittinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.